Makanya di antara syirik yang paling berbahaya, syirik berdoa kepada selain Allah. Syirik bertingkat-tingkat. Syirik menyembelih tadi juga syirik. Tapi lebih parah daripada itu, syirik berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدُعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada. Yang paling syirik, puncak kesyirikan, super syirik adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi sekarang. Ada yang berdoa kepada Nabi Isa. Ada yang berdoa minta kepada malaikat. Ada yang berdoa kepada orang-orang saleh. Satu berkata, "Ya Husain, ya Husain." Satu berkata, "Ya Ali, ya Ali." Satu berkata, "Ya Fatimah, ya Fatimah." Satu berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani." Yang satu berkata, "Ya Badawi, ya Badawi." Itu terjadi di antara kaum muslimin. Itulah syirik yang sangat berbahaya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala.